Rumah Sakit Jiwa Daerah Abipura Jayapura Papua melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan tamu dari Papua tersebut ingin melihat disiplin dan menimba ilmu dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Selain itu, mereka juga belajar tentang penanganan sumber daya manusia di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang telah mendapatkan penilaian akreditasi paripurna dengan kinerja terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut seperti disampaikan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, EBG Dharma Putra. Kali berkunjung ke sini, ada beberapa rumah sakit jiwa juga sudah berkali-kali berkunjung ke sini dari Aceh, dari Jambi, dari Palembang. Mereka ingin melihat lebih jauh seperti apa dampak dari sebuah disiplin dan keberadaan. Seperti apa dampak dari penanganan SDM yang berkualitas itu. Dan saya pikir seperti apa mereka menilai kita, mengapresiasi kita, bisa ditanyakan langsung pada orangnya. Menurut perawat Rumah Sakit Jiwa Abipura Jayapura Papua, Haslida Manda, kedatangannya ke rumah sakit ini untuk belajar tentang tata cara penerimaan tamu. Karena menurutnya, penerimaan tamu atau pasien di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dianggap terbaik dibandingkan rumah sakit jiwa lainnya. Kami tim melihat, kami mau belajar di sini bagaimana cara penerimaan tamu. Karena menurut kami, cara penerimaan tamu terbaik saat ini untuk rumah sakit jiwa adalah rumah sakit Sambang Lihum. Jadi kami ke sini berenang untuk belajar tata cara penerimaan tamu. Dalam kunjungan tersebut, para tamu dari Papua ini diajak berkeliling melihat suasana dan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Mahyuni, Banjar TV.